Oke, teman-teman, hari ini saya mau ngetes layangan babon anggrem ukuran mini, yaitu ukuran 57 cm ya, Mas Bro. Ini panjang sayap mentahan 57, sama bokongan endolan bawah, sama ini nyambung kemari. Ini sama seperti saya panjangnya 57, ini 57, kemudian ditekuk kemari, Mas Bro. Nah, kemudian untuk panjang ini batang tengah itu 40 cm, Mas Bro. Kemudian sendarannya itu ukuran 1 meter. Hari ini saya mau tes ya, Mas Bro. Jadi ini baru selesai saya buat, mudah-mudahan bisa langsung mengudara ini, Mas Bro. Berhubung anginnya juga sudah cukup lumayan besar ya, Mas Bro, anginnya sangat kencang sekali ini, terpantau dari pohon-pohon yang berkibas sangat kencang sekali, Mas Bro. Oke, baiklah, kita lanjut untuk pengetesan layangan pegon babon anggrem ukuran 57 cm. Kita lanjut untuk persiapan dulu, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kita lanjut pengetesannya. Oke, Mas Bro, kita minta bantuan dulu, Mas Bro, buat ngelukin biar nggak terlalu capek, Mas Bro. Kemudian lagi di bawah saya. Terus sedikit lagi. Nyangkut. Tahan. Oke, Mas Bro. Udah. Anginnya kencang nih, Mas Bro. Anginnya kencang sekali nih. Kencang betul anginnya. Suaranya dahsyat. Layangannya ngamuk, dia jarangin kenceng, Mas Bro. Oke, Mas Bro, layangannya kita panjer di sini, Mas Bro. Dia sudah bisa mengudara, alhamdulillah sukses juga akhirnya layangan babon anggrem yang saya buat ukuran 57 cm. Jadi ini hasilnya, Mas Bro, lumayan oke nih, Mas Bro.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel saya, Mas Bro. Semoga sehat-sehat selalu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.